Hello everybody, it's me Surya Suri dan hari ini kita ke Busan Cinema Center. Let's go. Masih merah lampunya. Robot apa ini? Wow. Gedung Busan Cinema Center ini selalu menjadi tempat acara BIFF dan BISFF di setiap tahunnya. Tujuan dari acara ini adalah untuk mengenalkan berbagai film dari seluruh dunia dan mencari bakat para sutradara baru. Karena festival ini, Busan akhirnya juga dikenal sebagai kota film di Korea Selatan. Jadi sekarang kita ada di Busan International Short Film Festival dan filmnya mungkin kira-kira sekitar setengah jam lagi bakal mulai. Jadi kita masih nunggu di ruang tunggunya. Ada dua event, jadi film yang Korea dan film yang internasional. Kita pilih yang film internasional. 15:15. Kita F pasti. Enggak, ada sing D. Ada sing D. Sing D. Ada sing C malah. Terus kalian pilih apa? Gimana filmnya? Lumayan bagus. Lu pilih satu aja. I recommend. Aku pilih yang satu, nomor satu aku. Because it's colorful. Because animation ya? Because colorful and animation. Chris, kamu pilih yang mana, Chris? Oh, Yama. Oh, Yama. Enak di kamar. Enak di kamar. Greg, pilih yang mana, Greg? Sing Jepang. Nat pilih yang mana, Nat? Pilih yang pertama. Bodoh. So edgy. Loh, gak edgy. Sok pinter. Sok ngerti. Iya, Sian, kamu yang mana, Sian? I chose Filler. Oh, oke. Animation in both. Why? It's really interesting because it reminds me of Harry Potter. The third movie. Okay. Nice. Jadi tadi kita udah nonton beberapa filmnya. Ada yang bagus, ada yang menurutku secara konsep menarik. Tapi mayoritas dari film-filmnya itu lebih ke arah dokumentari gitu. Jadi kayak nggak terlalu dalam story-nya. Untuk kayak cerita-ceritanya itu konfliknya nggak seberapa banyak. Jadi arah-arahnya malah ujung-ujungnya kayak ke eksperimental gitu ya, Chris, ya? Yes. Tapi overall aku nikmatin. Kalau kamu gimana, Greg? Review. Trash. Apa? Trash. Kenapa ya? Terlalu, apa namanya? Terlalu trying so hard to be aesthetic. Oh. Terlalu indie. Termasuk punyanya Toyama ya? Well, that's the point of film festival, eksperimental. Well, sing Toyama, apa namanya? Paling gak terlalu, gak apa ya? Gak, apa yang namanya? Bagus, pretentious. Gak pretentious? Iya. Oke. Ya itu sekian pendapat dari kami semua. Terima kasih. Cancel. Hi guys. Bingung mau apa? Aku baru. Greg.
subscribe dan ke TV.